Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail. Jadi dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi, pastinya ramai yang sedang mencari telefon baru dan kami di sini ingin bantu anda untuk mencari telefon manakah yang sesuai dengan bajet keperluan anda. Sebelum itu, di dalam video ini kami akan mengkelaskan beberapa kategori, iaitu kategori mampu milik dan kategori telefon flagship. Jadi lebih mudah untuk anda dan kami sendiri untuk menilai telefon terbaik ini. Di bawah kategori mampu milik, kami mengkelaskan kepada 6 telefon terbaik yang kami akan pilih, iaitu telefon di bawah RM500, di bawah RM700, di bawah RM1,000, di bawah RM1,500, di bawah RM1,700 dan di bawah RM2,000. Dan bagi kategori flagship, kami akan memilih 4 telefon terbaik, iaitu telefon flagship bajet terbaik, telefon flagship nilai terbaik, telefon Android terbaik dan telefon iOS terbaik. Sebelum itu, syarat pemilihan peranti terbaik di dalam video ini mestilah ia dijual secara rasmi di Malaysia dan mengikut harga saranan rasmi terkini dengan sifar GST daripada pengeluar dan bukan mengikut harga import set atau harga yang diolah oleh kedai. Untuk kriteria peranti terbaik pula, kami memilih peranti terbaik ini berdasarkan kemampuan untuk memberi penawaran paling seimbang dari segi kesemua aspek seperti rekaan, skrin, kamera, prestasi dan jangkaan bateri. Manakala fungsi ekstra pula akan memberi nilai tambahan kepada pemilihan peranti terbaik ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia telefon terbaik raya mampu milik yang anda boleh dapati pada tahun ini. Untuk telefon di bawah RM500, kita mempunyai dua calon yang layak bertanding, iaitu Xiaomi Redmi 5 dan Oppo A71K. Jadi selepas menilai kesemua calon ini, kami telah memutuskan untuk memilih Xiaomi Redmi 5 untuk telefon terbaik raya di bawah RM500. Kami memilihnya kerana ia mempunyai rekaan skrin bingkai nipis yang lebih moden, mempunyai sokongan IR Blaster untuk kemudian menjadikan peranti sebagai alat kawalan jauh dan menawarkan ketahanan bateri yang lama atas kapasiti baterinya yang tinggi. Oppo A71K dilihat memberi penawaran peranti yang seimbang bersama keupayaan selfie yang lebih baik, namun ia tidak dipilih kerana hanya kekurangan kecil seperti menggunakan nisbah skrin yang lama 16:9, ketiadaan pengimbas sat jari dan mempunyai kapasiti bateri yang lebih rendah berbanding Xiaomi Redmi 5. Untuk telefon di bawah RM700, terdapat 3 calon utama yang kami ingin senaraikan, iaitu ASUS Zenfone Max Pro M1, Xiaomi Redmi S2 dan Honor 9 Lite. Jadi selepas menilai kesemua calon ini, kami telah memutuskan untuk memilih ASUS Zenfone Max Pro M1 untuk telefon terbaik raya di bawah RM700. Kami memilih peranti ini kerana ia membawakan chip yang sangat pantas untuk harganya, menjalankan Android 8.1 dengan antara muka stok dan mempunyai kapasiti bateri sebesar 5000 mAh. Xiaomi Redmi S2 tidak dipilih kerana ia mempunyai resolusi skrin 720p selain menampil kebinaan plastik, manakala Honor 9 Lite pula tidak dipilih kerana sokongan kameranya yang sederhana dan terdapat sedikit isu hiccup dari segi prestasinya. Untuk telefon di bawah RM1,000, calon utama yang kami ingin senaraikan mempunyai 4 calon kesemuanya, iaitu Xiaomi Redmi Note 5, Huawei Nova 2 Lite, Samsung Galaxy J6 dan Oppo A83. Jadi selepas menilai kesemua calon ini, kami telah memutuskan untuk memilih Xiaomi Redmi Note 5 untuk telefon terbaik raya di bawah RM1,000. Kami memilihnya kerana ia menjalankan chip yang pantas, mampu memberikan hasilan gambar yang menarik melalui bantuan AI, menawarkan rakaman video yang paling stabil untuk harganya, mempunyai sokongan IR Blaster dan Wi-Fi dual band, serta hadir dengan ketahanan bateri yang lama dengan kapasiti bateri 4000 mAh. Huawei Nova 2 Lite tidak dipilih kerana ia mempunyai prestasi chip yang perlahan berbanding pesaingnya, manakala Galaxy J6 tidak dipilih kerana tewas dari segi bateri dan prestasi berbanding Redmi Note 5. Sementara Oppo A83 pula tidak didatangkan dengan pengimbas sat jari dan menjalankan sistem operasi Android yang lebih lama berbanding persaingnya. Untuk telefon di bawah RM1,500, kami telah menyenaraikan ASUS Zenfone 5, Oppo S7, Huawei Nova 3e dan Vivo V9 sebagai calon untuk bertanding dalam segmen ini. Jadi selepas menilai kesemua calon ini, kami telah memutuskan untuk memilih ASUS Zenfone 5 untuk telefon terbaik raya di bawah RM1,500. Kami memilihnya kerana ASUS Zenfone 5 mempunyai prestasi chip yang pantas berbanding calon lain di dalam harga ini, mempunyai rekaan yang lebih premium dan mempunyai sokongan dual camera yang mampu meraih skor sebanyak 90 markah di DxOMark. Kami tidak memilih Oppo S7 kerana ia tidak menampilkan sokongan dual camera dan sambungan USB-C, manakala Huawei Nova 3e tidak dipilih kerana ia menggunakan chip yang tidak sepantas Zenfone 5 dan Oppo S7. Sementara Vivo V9 pula tidak dipilih kerana chipnya juga tidak setara dengan prestasi chip Snapdragon 636 dan Helio P60
selain masih bergantung pada sambungan micro USB. Untuk telefon di bawah RM1,700, kami telah memilih dua telefon, iaitu Honor 10 dan Nokia 7 Plus sebagai calon untuk bertanding dalam segmen ini. Jadi selepas menilai kesemua calon ini, kami telah memutuskan untuk memilih Honor 10 sebagai telefon terbaik raya di bawah RM1,700. Kami memilihnya kerana ia dijana dengan chip Kirin 970, iaitu chip yang sama digunakan pada Huawei P20, mempunyai rekaan yang menarik, hadir dengan sokongan IR Blaster dan menawarkan storan dalaman 128GB. Kami tidak memilih Nokia 7 Plus kerana hanya kekalahan yang kecil, iaitu tidak menggunakan chip yang lebih pantas berbanding chip Kirin 970. Untuk telefon di bawah RM2,000, kami telah menyenaraikan Xiaomi Mi Mix 2S dan Honor View 10 sebagai calon untuk bertanding dalam segmen ini. Jadi selepas menilai kesemua calon ini, kami telah memutuskan untuk memilih Xiaomi Mi Mix 2S sebagai telefon terbaik raya di bawah RM2,000. Kami memilihnya kerana ia dijana dengan chip flagship terkini iaitu Snapdragon 845, mempunyai sokongan kamera dengan OIS, menawarkan rakaman video yang stabil, mempunyai sokongan pencasan Qi Wireless Charging dan hadir dengan binaan berasaskan seramik yang elegan. Kami tidak memilih Honor View 10 kerana binaannya yang kurang premium berbanding Mi Mix 2S, mempunyai rakaman video yang kurang memuaskan serta prestasi chipnya yang tidak setanding dengan chip Snapdragon 845. Seterusnya, kita akan lihat telefon flagship terbaik raya 2018 yang anda boleh dapati di Malaysia. Untuk flagship bajet terbaik, kami mempunyai 3 calon utama iaitu OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 2S dan Honor 10. Selepas membuat penilaian, kami telah memilih OnePlus 6 sebagai telefon flagship bajet terbaik. Kami memilih peranti ini kerana ia dijana dengan chip flagship terkini iaitu Snapdragon 845, menggunakan skrin optik AMOLED, mempunyai sokongan kamera dengan aperture sebesar f1.7 dan menjalankan Android terkini dengan antarmuka yang hampir kepada stock. Kami tidak memilih Mi Mix 2S kerana kedudukan kamera hadapannya yang kurang praktikal dan tidak boleh di-rotate ketika menggunakan aplikasi pihak ketiga, manakala Honor 10 tidak dipilih kerana penawaran prestasinya masih tidak setara dengan chip Snapdragon 845. Untuk flagship nilai terbaik, kami menyenaraikan dua keluarga calon yang sesuai dipertandingkan, iaitu Huawei P20 Series dan Huawei Mate 10 Series. Jadi selepas membuat penilaian, kami mengambil keputusan untuk memilih dua pemenang tetapi dikelaskan kepada penggunaan yang berbeza. Jadi dengan ini, kami telah memilih Huawei P20 Series untuk nilai terbaik dari segi kamera dan Huawei Mate 10 Series untuk nilai terbaik dari segi multimedia. Kami memilih Huawei P20 Series untuk nilai terbaik dari segi kamera kerana ia mempunyai kupaian kamera yang lebih hebat untuk low light, selain membolehkan pengguna mengambil gambar slow shutter 4 saat dengan stabil tanpa memerlukan sebarang tripod. Manakala Huawei Mate 10 Series dipilih untuk nilai multimedia terbaik kerana ia mempunyai skrin dengan sokongan HDR, hadir dengan pembesar suara stereo dan menawarkan ketahanan bateri yang lama. Untuk telefon Android terbaik, kami menyenaraikan 3 calon telefon terbaik iaitu Samsung Galaxy S9 Series, Huawei P20 Series dan Samsung Xperia XZ2. Jadi selepas membuat penilaian, kami telah memilih Samsung Galaxy S9 Series sebagai telefon flagship Android terbaik untuk raya ini. Kami memilihnya kerana ia mempunyai prestasi yang lebih pantas berbanding chip Kirin 970 pada Huawei P20 Series, membawakan skrin Quad HD dengan panel Super AMOLED, hadir dengan sokongan Qi Wireless Charging, selain menawarkan fungsi ekstra seperti mod pembayaran Samsung Pay. Kami tidak memilih Huawei P20 Series kerana kualiti rakaman videonya masih tidak setara dengan Samsung Galaxy S9, manakala Sony Xperia XZ2 pula tidak dipilih kerana penawaran kameranya masih tidak sebaik Samsung Galaxy S9 mahupun Huawei P20 Series. Bagi memudahkan pengguna memilih peranti mengikut platform keselesaan mereka, kami juga ingin menyenaraikan telefon iOS terbaik, namun sedikit sukar kerana model iPhone terbaru mempunyai jarak harga yang berbeza. Jadi dengan ini, kami menyenaraikan kepada anda selerai iPhone yang sesuai dibeli pada tahun 2018 bagi memenuhi kegunaan jangka masa lama anda. Jadi sebelum akhiri video ini dia kesemua telefon terbaik raya 2018 yang anda boleh dapati di Malaysia. Jadi sekian sahaja daripada saya Haris Mail untuk paparan pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.